Saudara, polisi telah memeriksa 14 saksi kasus kebakaran di Museum Nasional Jakarta Pusat. Salah satu yang diperiksa adalah petugas keamanan dan pekerja bangunan. Tim gabungan yang terdiri dari tim artefak dan kepolisian terus melakukan penyelidikan dan evakuasi sejumlah barang koleksi yang terdampak kebakaran. Polisi juga membawa kamera pemantau atau CCTV di sejumlah titik lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran. Saat ini tim gabungan fokus pada pencarian sumber api yang mengakibatkan 6 ruangan di gedung A Museum Gajah terbakar pada Sabtu malam. Masih interogasi masih terus dilakukan, berjalan sampai dengan siang hari ini 6, 8, 14. Ya, 14 secara bergantian. Kita sudah ada posko terpadu di dalam untuk melakukan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi serta siapa yang pertama melihat dan aktivitas keseharian mereka. Kita belum sampai kepada dugaan. Ya, tim masih bekerja untuk mencari dugaan titik pertama. Pasca kebakaran Museum Nasional Jakarta, tim Puslapor Mabes Polri dan Inavis Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Untuk kepentingan penyelidikan, saat ini Museum Nasional ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan.